Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim falillahil hamd rabbis samawat wa rabbil ard rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. Yang berbahagia saudara, yang berhormat saudara kursi majelis, yang dikasihi Datuk Haji Ahmad Yaakob, Timbalan Suruhjaya PAS, yang juga Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Haji Nik Amar, Timbalan Suruhjaya PAS Negeri, yang dikasihi Fadil Ustaz Datuk Haji Muhammad Daud Iraki, Ketua Dewan Ulama, yang berhormat Saudara Ketua Dewan Pemuda dan Ketua Dewan Muslimat, rakan-rakan saya Dr. Hatta, Datuk Dr. Kamarudin Jaafar, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, Ahli Jan Kuasa PAS Pusat, Saudara Setiausaha Perhubungan PAS Negeri dan semua ahli-ahli Jabatan Kuasa Perhubungan, hadirin hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat bulan Syaban yang mulia menjelang bulan Ramadan, kita semua dapat berhimpun untuk menyatukan, membulatkan pandangan kita semua jentera-jentera pilihan raya PAS seluruh negeri Kelantan sebagai sebahagian persiapan kita untuk pilihan raya yang akan datang. Tadi yang amat berhormat Tok Guru telah bawa satu kisah Sayyidina Abu Bakar, bagaimana beliau baginda mendapat gelaran As-Siddiq. Satu daripadanya ialah kerana baginda telah beriman dengan penuh yakin, percaya dengan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Yakin adalah satu perkara yang penting dalam hidup kita. Alhamdulillah, kita semua yakin PAS buah parti Islam. Jatuh bangun susah dan senang sejarah yang dilalui oleh PAS telah meyakinkan kita, kita adalah sebuah harakah Islamiah yang sebenar di bumi Malaysia. Tadi masa dalam perjalanan saya lihat ibu-ibu muslimat kita berjalan berduyun-duyun bersama dengan anak-anak kecil datang dari pelosok negeri Kelantan, menunjukkan keyakinan kita bahawa perjuangan kita berada di atas landasan siratul mustaqim yang kita pohon dalam Fatihah kita. Keyakinan kita, saya sendiri yang terakhir saya boleh rasakan keyakinan terhadap perjuangan kita adalah benar ketika mengiringi jenazah saudara kita Baharudin Ahmad, satu-satunya yang terkorban dalam perhimpunan Bersih 9 Julai yang lepas. Kisahnya ialah saudara Baharudin sebelum turun rumah, dia pesan pada isteri dia yang juga pergi ke perhimpunan Bersih tetapi pergi bersendiri, berasingan. Anaknya juga ikut serta dan pergi berasingan dengan bapanya. Adiknya dan abangnya dan anak saudaranya ikut serta. Beliau pesan pada keluarga aja, kita turun rumah niat jihad sabilillah. Andai kata kita mati syahid. Betulkan niat kita. Perhimpunan Bersih telah menyatukan semua kaum di Malaysia. Dengan PAS menjadi teraju utama. Dalam tulisan-tulisan orang bukan Islam di surat khabar Cina dan dalam blog di internet, disebut saya orang Cina rasa selamat di tengah-tengah orang PAS di perhimpunan 9 Julai.
PAS telah menjadi satu ikon parti yang telah mampu memberikan jaminan keamanan, jaminan keselamatan kepada rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan anutan mereka. Seperti mana model yang ditunjukkan oleh Iskandar Zulkarnain yang kita baca pada hari ini di akhir Suratul Kahfi. Iskandar Zulkarnain telah diminta membina benteng dan tembok bagi menghalang Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ard, yang menghuru-harakan muka bumi, yang mengancam keamanan dan keselamatan. Caranya membina tembok yang tinggi. Ini adalah satu daripada tugas dan peranan sebuah pemerintahan Islam. Sebuah pentadbiran Islam ialah pentadbiran yang mampu untuk menjaga keamanan dan keselamatan dan rasa aman rakyat jelata. PAS telah naik ke tahap tersebut menjelang pilihan raya. Alhamdulillah, satu rezeki yang Allah berikan kepada kita pejuang-pejuang PAS. Tak lama kemudian, saudara Baharudin ditangkap oleh polis dan digari. Dan kemudian beliau jatuh dan dipijak. Buktinya adalah laporan postmortem yang belum disiarkan, tetapi telah dalam pengetahuan keluarga. 4 tulang rusuk beliau patah. Beliau meninggal dunia. Yang salatkan jenazah di sebuah surau dekat dengan flat beliau tinggal, hampir 1,000 orang. Yang mengiringi jenazahnya juga adalah 1,000 orang. Dan hari itu seluruh Kuala Lumpur redup sepanjang hari, seakan-akan mengiringi awan-awan, mengiringi jenazah rakan kita Baharudin, dan mayatnya adalah dengan senyum yang sangat indah. Saya yakin, saya sendiri bertambah keyakinan kita, perjuangan kita adalah perjuangan yang suci. Kita bertuah berada dalam perjuangan ini. Dan perjuangan ini memberikan ruang kepada kita berjihad sepanjang masa. Kerana pilihan raya ada 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun sekali. Dengan titik peluh kita, dengan tenaga kita, dengan pemikiran kita, dengan usia kita, dengan harta benda kita, dengan keluarga kita. Rabbana taqabbal minna, ya Rabb, terimalah semua sumbangan kecil kami semua untuk jihad fi sabilillah, dan tempatkan kita nanti di makam syuhada. Bila Tok Guru ni Aziz pergi melawat, menziarahi keluarga, anaknya minta Tok Guru doakan supaya arwah bapanya ditempatkan di makam para syuhada. Presiden kita Ustaz Hadi pergi ziarah, lihat mayat dia, presiden kata ia telah mendapat kesucian mati syahid. Nas'alukal fawzal qada wa nuzulal syuhada wa aisyas su'ada wa murafaqatal anbiya wa nasra lal anda. Ini antara doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. 5 perkara yang sangat penting yang boleh kita rumuskan ijtimak kita, jihad kita, persiapan pilihan raya kita bagi mencapai 5 objektif yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma inna nas'alkal fawzal qada. Ya Allah, kami pohon supaya kami ditentukan sebagai berjaya, sebagai beroleh kejayaan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Wa nuzula syuhada. Andai kata kami mati, walaupun nak mati, mati biasa, tetapi oleh kerana kami terlibat dalam fisabilillah, menerima panggilan jihad oleh PAS, kirakanlah kami sebagai mati syahid. Wa aisyas su'ada, hidup sebagai orang yang bahagia. Wa murafaqatal anbiya, ditempatkan di syurga nanti bukan dalam syurga kelas biasa, tetapi syurga bersama para anbiya. Bayangkan kalau dalam hadis Nabi SAW, kalau kita sembahyang sunat rawatib 12 rakaat sehari, kita akan diberikan sebuah rumah dalam syurga. Sebuah rumah dalam syurga. Rumah dalam syurga bukan rumah macam istana. Istana ini terlalu kecil berbanding dengan rumah seorang mukmin dalam syurga. 12 rakaat rawatib sehari semalam,
ganjarannya sebuah rumah dalam syurga. Dan rumah tersebut di atas bukit, di tepi pantai, ada sungai, ada landscape, hiasan yang indah, rumah yang betul-betul menarik. Masa di dunia kita tak sempat ada rumah seperti ini, rupanya Allah menyediakan rumah istana yang besar di syurga. Kalau tiap-tiap hari kita menyempurnakan rawatib rumah kita, kalau di dunia ini kita ada rumah di New York, kita ada rumah di Shanghai, kita ada rumah di Tokyo, kita ada rumah di Copenhagen, kita ada rumah di London. Dalam syurga, rumah kita di Jannatul Firdaus. Dalam syurga yang lain, rumah kita ada. Bayangkan sepanjang masa kita hidup dalam syurga, tentulah kita berpeluang menjemput nabi-nabi, termasuk nabi kita yang dikasihi, menjadi tetamu di rumah kita. Masya Allah. Tuan-tuan akan ada rumah dalam syurga, saya akan berkunjung ke rumah tuan-tuan. Saya ada rumah dalam syurga, tuan-tuan akan berkunjung ke rumah saya, dan hidangan makanan dalam syurga. Wa murafaqatul anbiya. Bolehkah kita menempati tahap ini kalau kita berjuang dalam parti UMNO sekular? UMNO sendiri akan jawab tak boleh. Tak usah kita jawab, UMNO akan kata tak boleh. Ada chat. Nak suruh Datuk Najib murafaqatul anbiya bersama dengan para nabi atas ihsan Tuhan boleh, tapi dengan tak pakai tudung dengan berapa semua tu payahlah sikit. Dak. Wan nasra 'alal a'da, dan diberikan pertolongan ke atas lawan kita. Pertolongan itu daripada Allah. Kita hanya menyiapkan prasarana sebagai menyambut jihad yang dipanggil oleh Allah. Kerana ini adalah ujian kepada kita. Allah nak menguji kita, maka kita memenuhi ujian tersebut. Pertolongan sebenar, kekuatan sebenar, kemenangan sebenar adalah daripada Allah. Tetapi dalam sejarah Islam, ia adalah campuran pertolongan Allah dan kesungguhan kita secara yang strategik dan berhikmah mengatur perjuangan. Allah tak beri pertolongan semata-mata kerana Dia nak berikan begitu saja. Tak ada. Para nabi sendiri terpaksa berjuang. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Mi'raj, Nabi SAW disebutkan Nabi Ibrahim bersandar di tiang, di dinding Baitul Ma'mur kerana keletihan. Letih dia berjuang atas muka bumi dulu, masih ternampak sehingga dia bersandar di tiang Baitul Ma'mur, di dinding Baitul Ma'mur. Letihnya dia berjihad di atas muka bumi. Kita sendiri tak pernah sampai ke peringkat tu. Nabi Ibrahim dia berjihad mula umur 12 tahun. Setengah riwayat kata 8 tahun dia dah berjihad. Dia dah berdakwah, dia dah berjuang. Kita, kebanyakan kita ni peceng baru isi buah rempah. Pasal apa isi buah rempah? Peceng dah, Datuk. Nah, boleh jual dalam rempah. Masa dalam waktu belum peceng, cikgu pun kadang-kadang tak khabar. Cikgu tak khabar. Boleh kadang-kadang tak khabar. Yang terakhir, kes saudara Mak Sabu. Saudara Mak Sabu, malam tadi polis siar dalam televisyen video, kononnya atas gambar tu Mak Sabu tak reboh, polis tak tepuh Mak Sabu. Mak Sabu tipu polis, Mak Sabu tipu orang ramai. Mak Sabu saja kecek nak suruh nampak kaki dia luka, nak suruh orang pakai siar ke dia. Tak siar ke Mak Sabu pasal lutut dia cedera, polis kata. Ini sebab kita perlu pada siddiq, kepada jujur dan amanah, kepada benar. Kerana bila polis kecek tak betul, bah bila kita tak percaya ke polis. Sekali kerajaan, selagi kerajaan Barisan Nasional tak bertukar, polis ada ni ambo tak percaya, ambo sorang. Adik kakak tak tahu lah. Ambo sorang polis ada lah ni, bukan nak balang polis, polis warga kita juga. Kalau kita tukar gaji esok pun kita nak naik gaji dia juga. Tapi tengoklah hak mana berdoa lalu tu, kena ada tindakan disiplin lah. Kalau Mak Sabu jadi menteri dalam negeri, tak okey dia lock orang tepuh dia tu pergi begitu saja dah. Hak naik pakat, naik pakat. Hak kena tindakan pun kena tindakan. Dalam kes bersih, ambo minta masa sedikit nak jelaskan kes bersih supaya kita balik terang. Bersih adalah satu perjuangan yang ikut landasan Islam. Nombor satu sekali, kerana kita nak menentang penyelewengan pilihan raya, penipuan pilihan raya.
apa benda pun kalau sebut bagi tipu, tak betul. Kita kena lawan. Bagi tipu tak betul. Apatah lagi tipu pilihan raya. Orang kampung lelah jelai, peluh pelah, nak pergi Makkah kerana nak suruh parti yang dia nak menik. Tiba-tiba mari undi poh berbelebung kalah orang kampung. Macam di Kuala Nerus, undi orang kampung menik kita. Mari undi poh, peti tak boleh nak buka, kena gaji. Sudah gaji buka, kalah kita. Dijeli, orang kampung kita menik. Datuk Pah menik kerana undi askar, undi poh. Undi poh yang dibuat secara kadang-kadang sore aja pakoh. Askar duk cokoh atas kursi, boh dia aja pakoh. Di negara barat, undi poh ni hanya tentera dan polis yang bertugas hari tu. Polis hok bari hari tu, askar hok bari hari tu, dia sore aja boleh mengundi poh. Askar lain, polis lain hok tidak kerja, dia kena mengundi macam orang ramai-ramai. Tetapi di Malaysia ada 25 kursi parlimen UMNO menaikkan undi poh. Parlimen Pekan UMNO menaikkan undi poh. Datuk Najib tu sendiri menai bukan kerana undi orang ramai. Dia kena berasa malu sikit. Kena tanya ke dia. Mung ni Perdana Menteri patut menai dengan undi orang kampung macam kita menai. Macam ambo menai alhamdulillah. Macam Datuk Ni Amar menai, macam Tok Guru menai. Menai kerana undi orang ramai betul akak kita. Tiba-tiba Perdana Menteri kita hotlah ni undi tentera. Campur dengan undi orang Myanmar. Ada satu kem khas orang Myanmar di Parlimen Pekan. Pakloh kepala batas menai dengan undi tentera. Pakloh bekas Perdana Menteri. Dia tak berani tanding dengan orang ramai-ramai biasa. Ada undi poh dalam tu baru berani berlawan. Jadi ni tidak adil. Penipuan lain banyak lagi. Hak kita nak cak jari. Cak jari ni mesti hak benar. Kerana kita tak sibuk sore ngundi dua kali, tiga kali, empat kali. Dalam internet, website SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri. Dalam website dia sendiri. Bila kita siasat dan semak, banyak nama-nama dua kali boleh mengundi. Tino jatah baik. Boleh mengundi situ sekali, boleh mengundi tempat lain sekali. Dua nama ada dia seorang. Kita ada satu nama. Orang lain ada satu nama. Dia dua nama. Kadang-kadang tiga nama. Tapi kalau ada cak jari, sesama masalah. Sesama masalah. Kerana bila cak jari sini, nak pergi mengundi tempat lain, tak boleh mengundi dah. Kalau tak ada cak jari ni, akan berlaku penipuan macam di Terengganu tahun 2004. Siapa kelelon ni, SPR sendiri tak boleh nak jelaskan macam mana undi Barisan Nasional dapat lebih daripada orang undi tu sendiri. Orang undi sekian-sekian ribu macam di Parlimen Besut. Amu ada senarai tu, angka tu amu ada. Parlimen Besut 7 orang lebih daripada orang undi. Orang undi sekian ribu hok boleh ke undi Barisan Nasional lebih daripada orang undi. Jadi kerana tu kita tuntut melalui bersih. Bersih ni ramai-ramai, bukan kita sorang. Pasal pakak ramai-ramai baru jadi gagah. Kalau kita sorang, boleh jadi tak cukup ring. 200 NGO, hampir 200 pertubuhan. Bukan so, hampir 200 pertubuhan. Dan bersih ni dia gile, mula bersih satu. Pengerusi dia orang Islam, Syed Syakir. Bukan pilih dia tu kerana Islam dia tu, masa tu setuju ramai-ramai pilih dia. Dia masa tu adalah daripada MTUC. Gile. Lah ni ambiga. Akan datang bersih kalau bersih tiga ada. Bersih empat ada. Boleh jadi orang lain pula. Boleh jadi satu masa, ambo sendiri jadi pengurusi bersih. Tak tahu. Nah, walaupun warrant tangkap keluar dah, agak-agak warrant tu tarik balik lah. Nah, kalau polis nak ke ambo royak je, ambo pergi. Nak lari ke mana Malaysia ni? Dah kita pun tidak nak takut apa. Kita tidak buat salah, kita pergi berhipung. Kalau nak salah berhipung tu, tiap-tiap hari jemaah. Hari ni kita nak semain jemaah. Lepas tu, polis kena igat belakang buat-buat kita. Pasal 40. 40 orang baru kira jemaah di sisi mazhab kita. Tak cukup 40, tak boleh. Bah kalau 40, mana ada permit polis? Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu kita nak pergi semaya kena permit polis. Mampuhlah kita. Nah, tu kita ambil daripada firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah fas'au ila dzikrillah. Kita pun pakai orang lagi. Hak ni pun kerana mu nipu. Kalau mu tak nipu, aku tak perlu berhipung. Tak ada pasal kita nak pergi berhipung kalau dia tak nipu. Orang ramai pun tak ada gong nak pergi berhipung kalau dia tak nipu. Tapi dah orang ramai tahu dah dia nipu, pakak tahu belaka, maka orang ramai berhipung. Lepas tu nak marah kat orang ramai.